Badan Narkotika Nasional atau BNN pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di halaman parkir gedung BNN Cawang. Barang tersebut disisihkan sebelumnya sebanyak 75 gram sabu dan 10 gram ganja guna kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara di persidangan, sehingga total barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 70.995 gram sabu dan 224 gram ganja. Atas perbuatannya, seluruh tersangka terancam pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Iwan Saputra, Tribrata TV, salam Tribrata.